Kawal, kawal. Anak saya. Jadi saya ngungsi. Ini Pak Inggar nih. Iya, Pak. Ya, tadi udah ketemu di depan. Iya, kemarin kan saya udah PNBB-nya sudah ya, Bu ya. Sudah, Pak. Sudah ya, Pak. Alhamdulillah. Yupan ya. Ya, Pak Ibu, kita berdoa sama-sama. Amin. Amin. Fatihah. Amin. Ya Allah, amin. Amin. Pak Sandi, jika nanti terpilih, akan ada lagi nggak sih pemukiman padat seperti ini, Pak? Mengingat ini kan sering kali terjadi peristiwa kebakaran nih, Pak, di sini. Kalau dulu ada istilahnya Pak RW yang kerja datang di sini ya. Setiap berapa hari ada kebakaran di sini? Iya. Waktu dulu selalu ada ininya, Pak Lulung juga tahu. Karena ini dapil yang sangat-sangat rentan terhadap, karena padat sekali. Jadi saya sama Pak Anies sendiri memikirkan bagaimana bisa menata ulang dan merevitalisasi dan memastikan sumber dari kebakaran itu kan biasanya listrik ya, korslet, yang ini korslet dan atau dari masak. Ini penataan ulang ini bukan hanya dari segi fisiknya tapi juga dari manusianya sendiri, bagaimana kebiasaan-kebiasaan untuk lebih disiplin menjaga perabotannya dan menjaga potensi dan mendeteksi secara dini bahaya-bahaya bencana yang ada di sekitar. Iya, siap. 3 tahun.